Baru-baru ni Redmi melancarkan Redmi 8 mereka, tapi peranti ni ada kontroversi sikit lah. Macam sebelum ni Redmi 7 dia menggunakan chipset Snapdragon 632, tapi untuk kali ni Redmi 8 yang terbaru ni dia menggunakan Snapdragon 439. Ramai yang kata dia punya chipset tu downgrade daripada kelas pertengahan kepada kelas permulaan, tapi kenapa Redmi buat macam ni? Dan kalau saya guna Redmi 7 sekarang, adakah berbaloi untuk saya upgrade kepada Redmi 8? Tertanya-tanya jugalah soalan macam tu. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni saya nak bincang sikit lah, dan saya nak review sikit apa yang best sangat tentang Redmi 8 ni, dan patut ke anda beli Redmi 8 ataupun Redmi 7. Jadi jom kita mula. Jadi untuk Redmi 8 ni, dia merupakan sebuah peranti kelas permulaan, yang mana kita tengok chipset dia ialah chipset Snapdragon 439. Dia ditawarkan dengan dua jenis wire, iaitu 3GB 32GB memori RM469, dan satu lagi ialah 4GB RAM 64GB memori RM569. Bagi saya harga dia sangat murah dan berpatutan. Dia ada tiga jenis warna, yang mana dekat tangan saya ni ialah warna Sapphire Blue. Dia ada dua lagi iaitu Onyx Black dan juga Ruby Red. Dia punya warna tu memang cantik lah. Dan kalau anda tengok spesifikasi dia, memang spesifikasi asas dia untuk kelas permulaan, tapi harga dia saya rasa okey lagi lah untuk kelas permulaan. Cuma mungkin ada yang setengah rasa macam mahal sikit, tapi bagi saya okey lagi. Jadi untuk rekaan Redmi 8, kalau tengok belakang ni memang cantik, dia warna biru dan ada warna gelap-gelap sedikit, memang puas hatilah. Untuk kelas permulaan, kalau nak design yang cantik, saya rasa Redmi 8 ni antara yang terbaik. Dia punya design tu tak adalah macam Redmi 7. Redmi 7 tu design dia dah biasa sangat kita tengok, tapi untuk yang ini dia ada kamera dekat tengah dan juga fingerprint. Dan dekat bahagian belakang dia nampak seakan kaca, seakan benda-benda premium, walaupun harganya agak murah je, sekitar RM500. Jadi di bahagian atas kita ada IR blaster dan juga mic. Dekat bahagian kiri kita ada SIM slot, di mana SIM slot ini menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada USB Type-C port dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa. Dekat bahagian belakang kita ada flash, dua jenis kamera dengan fingerprint. Jadi macam mana dengan prestasi Redmi 8 ni? Okey, saya guna ni ialah 4GB RAM 64GB memori. Setakat ni memang smooth, tak ada masalah. Dan untuk multitasking, dia ada prestasi yang seakan-akan peranti kelas pertengahan. Memang bagus, dia save juga beberapa aplikasi yang saya mainkan. Dan kalau anda beli peranti ni, tolong upgrade kepada MIUI 11 dulu, sebab kalau anda guna untuk dari kotak, dia ada MIUI 10 yang mana agak lama jugalah. Untuk MIUI 11 ni, memang saya rasa memang saya sangat puas hatilah untuk UI ni, yang mana memang clean habis, memang bagus daripada Xiaomi buat kali ni. Tapi macam saya cakap di permulaan video tadi, dia punya chipset tu dah downgrade daripada Snapdragon 632 ke Snapdragon 439. Tapi untuk pendapat saya, daripada Snapdragon 632 dengan Snapdragon 439 ni, dia punya beza dia tak adalah jauh sangat dari segi penggunaan. Serius-serius tak tipu. Cuma untuk Snapdragon 632 tu, dia lagi smooth lah daripada Snapdragon 439 ni. Tapi beza dia tak ada ketara. Lagipun peranti ni peranti kelas permulaan kan, kita tak boleh expect lebih-lebih lah. Jadi untuk gaming, walaupun dia menggunakan Snapdragon 439, tapi untuk gaming dia agak lancar sebenarnya. Dan kita sedia tahulah untuk kelas permulaan, kalau gaming grafik tinggi memang tak support. Jadi saya cubalah tiga jenis game. Mula-mula saya cuba ML. ML ni anda boleh main dengan grafik paling tinggi, dengan anda boleh on HFR ataupun high frame rate. Memang smooth habis, tak ada lagging. Memang saya kata memang terbaik lah untuk Redmi 8 bermain Mobile Legends. Kemudian saya main pula PUBG. PUBG dia punya setting grafik dia hanyalah balance setting dan juga frame rate high, tapi masih lagi smooth dan tak ada lagging. Cuma untuk COD ni dia lagging sikit, jadi anda perlu gunakan grafik balance sahaja dan juga frame rate high. Kalau anda guna setting ni, anda boleh main battle royale ataupun multiplayer dengan sangat lancar, tak ada masalah sangat lah. Frame drop sikit-sikit drop tu biasalah untuk COD. Dan untuk penerangan lebih lanjut, jangan lupa untuk menonton video review gaming saya untuk Redmi 8. Jangan risau, saya akan cover segalanya. Bagi saya untuk gaming memang puas hatilah Redmi 8 ni dengan apa dia ditawarkan. Tapi macam mana pula dengan bateri dia? Okey, untuk Redmi 8 ni dia ada bateri 5000 mAh, memang besar habis. Buat masa sekarang dengan harga sekitar 500 ni, ada dua jenis peranti ya yang ada 5000 mAh, iaitu Realme 5 dan juga ini Redmi 8. Sepanjang saya pakai Redmi 8 ni memang puas hati, dia punya bateri memang tahan dalam masa 1 hari tu, tak ada masalah. Dan apa yang lagi best ialah dia menggunakan USB Type-C dan juga dia ada pengecasan pantas 18 volt. Mana nak cari bateri besar ada pengecasan
pantas lagi kan. Cuma yang sedih sikit ialah Redmi dia tak bagilah penjelasan pantas dalam kotak, anda kena beli berasingan. Dan kalau nak tanya saya adapter 18W mana nak cari, saya akan sarankan Ugreen ni lah, antara yang terbaik untuk penjelasan pantas 18W. Kalau anda nak beli, saya ada sediakan link di bawah, anda boleh check dekat bawah. Dan kalau anda rasa tak cukup cas dekat rumah, anda boleh juga cas dalam kereta. Yang inilah car charger daripada Ugreen, saya ada sediakan juga link kat bawah. Tapi itulah, 5000mAh kan dah cukup besar, kenapa kita nak lagi? Jadi untuk gaming test dengan bateri dia, saya dapat penurunan untuk Mobile Legends sekitar 10% je dalam 1 jam. Untuk PUBG sekitar 12% dalam masa 1 jam dan untuk COD Mobile 14% dalam masa 1 jam. Kalau anda tanya saya, memang saya tak ambil habis lah bateri untuk Redmi 8 ni. Dan dia tak tebal sangat dan agak ringan jugalah walaupun dia ada bateri 5000mAh. Untuk kamera Redmi 8 ni, untuk kelas permulaan bagi saya memang okey lah. Tapi untuk kelas pertengahan, kalau anda guna yang ini, mungkin anda rasa macam alah, kamera dia tak boleh pergi jauh lah. Tapi apa yang best, dia ada dua kamera yang mana dia support depth sensor ataupun anda boleh tangkap gambar bokeh effect. Bagi saya, dia ada ciri yang menarik lah untuk kamera. Tapi bagi saya, saya rasa Redmi 8 ni dia tak fokuskan kamera sangat. Untuk kamera depan pun cantik, not bad. Dan bagi saya, dia ada beauty mode yang agak okay, tapi dia punya fake sikit lah. Untuk harga ni, kita tak boleh expect yang sangat tinggi lah. Tapi bagi saya ada lagi terbaik lah untuk harga RM500. Untuk kamera dia ni better so-so macam tu lah. Tak lupa juga kat bahagian belakang ni dia ada fingerprint sensor, dan kat bahagian depan dia ada face unlock. Dan anda tak perlu risau yang mana dia masih lagi mengekalkan IR blaster yang mana saya sangat-sangat rindui daripada peranti Redmi. Terima kasih Redmi kerana mengekalkan IR blaster dekat peranti anda. Dan tak lupa juga kat bahagian depan skrin ni kita ada Corning Gorilla Glass 5. Jadi bagi saya peranti ni lah peranti yang tahan lasak. Jadi kalau anda tanya saya lah, Redmi 8 ni berbaloi ataupun tidak dia beli? Bagi saya memang sangat-sangat berbaloi. Katakanlah anda sedang gunakan Redmi 7, adakah berbaloi untuk upgrade kepada Redmi 8? Bagi saya, hululu, tak perlu upgrade lagi. Dan kalau anda terfikir-fikir, adakah patut beli Redmi 7 ataupun Redmi 8? Bagi saya, beli je Redmi 8 ni, memang puas hati. Kenapa saya pilih Redmi 8 berbanding dengan Redmi 7? Salah satunya ialah dia menggunakan USB Type-C yang mana paling ikut teknologi lah. Tak lupa juga dia punya design belakang ni, memang TikTok boy. Tambah-tambah walaupun dipakai casing transparent kan, boleh nampak cantik lagi lah kat bahagian belakang. Untuk chipset, saya tak ada masalah sangat lah untuk Redmi 8 ni. Dia well optimized walaupun dia mungkin downgrade pada Redmi 7. Dan asalkan dia boleh main game walaupun grafik dia rendah pun, saya rasa dah okey dah untuk Redmi 8 ni. Jadi peranti yang terdekat untuk lawan dengan Redmi 8 ni ialah Realme 3 saya rasa lah. Kalau dari segi bateri, saya rasa Realme 5. Tapi Realme 5 tu better lah daripada Redmi 8. Jadi apa pendapat anda tentang peranti Redmi 8 ni? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.